Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كنت على حرمتي para alim para habaib para kiai كنت على حرمتي bapakku atau nabi kang mewakilinipun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara Kang Alhamdulillah dalu sapuniki kulak lan panjenengan sami kumpul sesarengan ngadiri undanganipun panitia Ang maksate inggih puniko ngawonten acara haul tiang sepuh kulak lan panjenengan sami Ya Kang Alhamdulillah dalu puniki ngundang kula lan panjenengan sami bareng-bareng belajar ngeling-ngeling ajaran agama Allah Subhanahu wa taala Kang Benjang bakal nungtun kula lan panjenengan sami selamat dunia sampai tekang akhirat. Wong tua kula lan panjenengan sami ndidik Kiai kulak lan panjenengan sami muruki Ustad-ustad kulak lan panjenengan sami ngajari tentang acara haul puniki tentang penghormatan kulak lan panjenengan sami terhadap sesama manusia tiang sepuh kulak lan panjenengan sami selalu didik muruki ngajaraken ning kulak lan panjenengan sami untuk selalu saling menghormati sesama manusia bahkan bukan hanya manusia bahkan seluruh makhluk kang ana ning alam dunya kinki wajib kula lan panjenengan sami hormati makane bagi kula lan panjenengan sami umat Islam ya tidak ada istilah penghormatan terakhir kuenku istilahnya wartawan TV istilahnya media sosial begitu ana wong mati terus kan ana kan nasi ngomong kah ya para hadirin pada datang semuanya untuk memberikan penghormatan yang terakhir ai bakal wis mati wis beli dihormati maning konon enggak bisa uripe kula lan panjenengan sami hormati sampai tekan lakane juga kita hormati kenapa ya itulah kewajiban kula lan panjenengan sami menusa-menusa atawa anak-anak kang soleh kenapa karena ningkono disebutaken anak kang soleh inggi puniko anak kang gelem dongakaken wong tuane siapa wong tuane kula lan panjenengan sami entah itu bapak entah itu mamang entah itu wa entah itu siapapun yang pernah memberikan pendidikan kula lan panjenengan sami langsung atau tidak langsung itulah orang tua kita semua makanya termasuk acara haul puniki didik kula lan panjenengan sami kang dadi anak putu aja sampai kula lan panjenengan sami kelalen karo wong tua kula lan panjenengan sami kenapa karena ciri anak kang soleh inggi puniko gelem dongakaken wong tua Nah terus ya Kang lah sekian pertanyaane sok digrayang ning awake kita ki anak soleh dudu maksude ilok ndongakaken wong tua beli ya sering ya Kang kalau memang iya sampean sering ndongakaken wong tuane sampean pasti bakal wong sering dedonga pasti weru bapak tuane sapa buyute sapa canggane sapa warenge sapa buktine ya Kang buktine ketika Kanjeng Nabi anak putune sering dongakakan para habaib sampai hari ini sing arane habaib catatannya jelas kalau memang dia itu habib turunan sing di ketemu kampe
ketemu kabeh. Baka iya habaib. Lah baka sampean anak putune ki Arya Kemuning, anak putune Bagong Mati. Ana sing nyambung tekan kono. Ai gemuyu manik. Lah maksudnya jangan, kalau orang itu terus mendoakan orang tuanya, pasti silsilah kehidupannya itu akan jelas. Makanya ning Albar janji itu dicontohkan. Siapa jangan contohnya? Tidak ada manusia lain yang bisa jadi contoh di dalam kehidupan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi. Lah bakal Kanjeng Nabi, bakal Kanjeng Nabi mah jelas silsilah. Siapa Nabi Muhammad? Beliau adalah putra Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Muthalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Kusoy. Kusoy bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin sampai tekang Adnan Selawe. Wah. Bisa hafal baka wabak dunia hafal apal nasab beli hafal sote yang wajah berjanji ini karya ololoe bae sampian ini. Nah iya, nah kenapa? Nasab ya kulak lan panjenengan sami seringkali hilang, itu adalah sebuah tanda kulak lan panjenengan sami jarang dongakakan wong tua kulak lan panjenengan sami. Ya, loh kenapa aja kang? Bakal sering dongakakan pasti rubine. Ya, ah, Bapak Muhammad bin Kastam, Kastam bin Rakiman, Rakiman bin Warta, Warta bin Embu. Gimatan? Ya, ya weru ya kang weru. Bapak Muhammad, Muhammad bin Rastam, Rastam bin Kartiman, Kartiman bin Embu. Ya, jadi ya jadi sing akeh iki ternyata anak putune Embu. Kenapa gulalan panjenengan sampai dadi anak putu Embu? Karena kita nih dadi anak-anak kang Embu. Akhirnya segala sesuatu ya Embu. Ngeyo ngaji beli ya durung jekang, ngerti beli durung, bisa beli durung, ternyata uripe sampian masih ning pedurungan bae. Karena ndongakaken wong tua durung ziarah kubur, durung zikiran, durung tawasulan, durung akhirnya ya uripe ning padurungan beli maju. Maju maka kula lan panjenengan sami dalu sapuniki kula lan panjenengan sami nganakaken haul wong tua kula lan panjenengan sami untuk apa aja kang didawakan ning para alim bahwasane manaqibus sholihin jundun min junudillah. Manaqibe orang-orang yang soleh termasuk pasukan Allah subhanahu wa ta'ala yang bergerak untuk menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu. Maka kula lan panjenengan sami gawe acara haul untuk apa? Untuk menceritakan sejarah wong tua kula lan panjenengan sami dalam menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala supaya anak putune ki sadar kita keturunane wong hebat, kita keturunane satria, ibarat satuan kita adalah turunan raja, raja hutan, kita keturunane macan, masa iya kudu dadi kucing. Untuk apa? Menyadarakan awake kula lan panjenengan sami. Jadi manaqibus sholihin jundun min junudillah. Manaqibnya orang-orang soleh itu adalah termasuk dari pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kan apa? Jangan laka jo istilah haul, laka acara mendak, laka acara makinenan. Ya laka. Ya kenapa? Ya bokat beli duwe wong-wong hebat. Iya, yari kita kan ake wong hebat ya para wali-wali ini Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa maning ketika kulak lan panjenengan suami kanda tentang desane kulak lan panjenengan suami. Siapa kang bangun desane kulak lan panjenengan suami? Salah satu putra Cirebon. Ya Raden Arya Kemuning. Ji dudu Raden Kuningan ya, Raden Kuningan, Raden Kuningan, Arya Kemuning, Arya Kemuning, ya kan? Setelah selesai perang dari wilayah Raja Galuh, pengen luruh
tempat ngendi tempate mutar olie ning lebah kene akhirnya gawe tempat kanggo peranti midang ya kan iya amben gede terbuat dari jati diukir ya kadang-kadang bayangkan persis tajuk ginki ki tempatnya ki ora iya kan di edake gleg-gleg oh berarti ginki amben apa napak tilasi wong jaman bengen sampai tekang bagus e amben terkenal sampai permaisuri Nyimas Ayu Pakungwati bega pengen dolan pengen siapa kayak apa tempatnya ya akhirnya begitu teka dodok seneng deleng nak amben kang gede ukir-ukiran bagus jati ya iya akhirnya suwe dolan karena ning kene penduduke tambah ake Arya Kemuning jaluk petunjuk ningkang ibu ya sekalipun mbok walon kan tetap seorang ibu bo penduduk ki semakin ake wong ki pada teka ning kene sedangkan sumber banyu ki durung nemu kang bisa cukupi kehidupan masyarakat Cikedok. Dadi priyen ya nyuwun jatuh pitulunge todokaken kita ngemet banyu kudu sing sebelah endi akhire todokaken ning Nyibakungwati ka sebelah kana wage Arya Kemuning cek pacul mangkat begitu keduk blarat banyune maka banyu mau diarani cai keduk ya kaya kin mbah kaya kinki iya ya kita wong kene bliwur ya kita gembu kinki kaya ya date gembong sejarah ya iya tapi sing jelas wong tua kula lan panjenengan sami itu bukan manusia sembarangan tapi termasuk penyebar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang hari ini ditutukaken ning anak putune. Kenapa? Karena dodoke Nyi Pakungwati di tanah Cikeduk ini adalah sebuah perlambang benjang penghunine sing akeh turunan Cirebon sejati. Iya ya sing sejati ya sing beli anune mah. Ya kenapa? Karena memang dalam kehidupan manusia itu macam-macam sinarane menusa. Wali yang wali be macam-macam kan ya. Anak wali sing asli. Ya siapa wali yang asli itu? Wali yang asli itu adalah wali yang tahu dirinya adalah seorang wali tapi menyimpannya. Ada lagi seorang wali tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu wali. Loro kan ya. Jadi wong pertama ada orang jadi wali dan tahu dirinya wali, itulah wali yang sejati. Tapi ada juga seorang wali tapi dirinya tidak tahu kalau dirinya itu seorang wali. Ana maning sing ketelu, siapa wong dudu wali tapi diduga wali, kaya-kaya wali, terus ngaku-ngaku wali, yakin sing akeh. Iya, dudu wali, diduga wali, terus ngaku wali. Kenapa? Karena memang selama kian dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami sing arane menusa karena bayangan orang-orang yang soleh bayangan penjebar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala iku wong hebat-hebat wong sakti begitu dongol penyebar agama Allah Subhanahu wa taala orangnya biasa-biasa saja ternyata masyarakatnya ora iya ora empu. Dari siapa aja kang yang Quran ilok nyontok akan kuen je. Kapan? Ya kan sering diwaca. Baka sore Jumat. Maksudnya aja kang. Yang sing aran Quran 114 surat ge yang sing dihantem ku surat iku siji ora. Iya, surat apa? Nah, iya, sakane bakal lebay Yasin ki lecek kabeh Quran di bega. Kula setiap kali mancing dolan ya andon ning masjid apa tawa ning musala terus buka Al-Qur'an sing ilang ki lembaran Yasin wa ilang separo ki iya karena kebat kebet wis acara apa bayang wacane Yasin ndak apa dan ini Yasin kan wadrib masalan ashabal qaryah ya kan Allah memberikan sebuah perumpamaan dari ashabul qaryah apa ashabul qaryah itu adalah penduduk sebuah desa id arsalna ilaihim mursalun ketika diutus saking Allah Subhanahu wa taala para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala kanggo nyebaraken ajaran agama Islam apa yang terjadi ternyata para rasul itu kan ditolak oleh orang-orang kampung ya kan wadrib lahum masalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabu huma tolak capak sirakku
fa'azazna bisalisin sawise kun ditolak tambahi maning kirimakan siji maning haring Allah Subhanahu wa taala faqalu inna ilaikum mursalun isun dikongkon maring Allah Subhanahu wa taala kongkon nyebarakan ajaran agama Islam. Apa jawabe? Qalu ma antum illa basyarum misluna. Ya kadar gesira manusia biasa pada bayi mangan segane. Kenapa? Karena standar orang yang berpikir itu apa? Orang yang baik, orang yang benar itu kaya-kayanya kudu hebat dikit kok, kudu bisa mabur dikit, kok bakal ngemet godong terus jadi duit, ya kan? Ya kertas digubel-gubel-gubel-gubel blarat dadine ATM, ya kan? Lah maksudnya ya kun madudu kiai wa tukang sulap kaya konon mah. Ya, kenapa? Karena orang-orang itu baru percaya ketika penyebar Islamnya itu sakti, bisa mabur, ya kan? Bisa mendem, bisa ngilang. Lah maksudnya, lah ya urusan ngilang mau nunggu sakti wa, cekeduk gake wong bisa ngilang. Siapa aja kang wong duwe utang? Mulai silang, melayunya cepet ya. Iya, Bang Dina nempel liwat mau ni anak ketemu laka besrok. Wah cepet hilang nih. Makanya ketika gulalan panjenengan sami tanda tentang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, tanda tentang orang-orang yang saleh, apa yang terbayang di dalam pikiran gulalan panjenengan sami, wong saleh ku sing tapa bae, sing tas bene beli lucu-lucu, ya. Iya sarungan bae, kuplukan bae, terus sorbanan bae kedodok bismillahirrahmanirrahim, kaget subhanallah, maning-maning masyaallah, masyaallah cangkeme Islam banget gitu loh. Iya kan bayangannya kita kan mengkonon ya. Nah, iya, tapi begitu datang seorang Habib buangnya biasa-biasa, bae ngajak wiridan, ngajak apa? Apa yang terjadi? Dileleceh ya kader wong biasa, jekun mah. Iya kan padahal itu yang akan memberikan petunjuk dalam kehidupan gulalan panjenengan sami. Tapi selamakin gulalan panjenengan sami dibebodok ar model kaya kononku. Wah jenggote dawa udeng-udengan lengane misik bakal liwat serbeng mambune kaya-kaya mambu keris kah. Ya nah iya tasbihnya beli lucu-lucu illallah 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 seret glotak maning ora seret glotak maning ya nah iya maksudnya aja kang kamu jangan melihat manusia dalam manusia-manusia soleh itu dalam penampilan kehidupan biasa. Kalau hanya sekedar penampilan, semua orang bisa. KB uang bisa, sarungan, sorbanan, kuplukan, we kiai durung tentu. Jadi dari mana melihat dia itu kiai atau dia itu orang-orang yang soleh? Lihat perilaku dia di dalam kehidupan. Kenapa? Karena bakal kelambi pakaian, gampang dituku. Wak. Gaya bisa digawe-gawe asal begitu kita tekad dehemiran ya wis sedang ngeper di kaki ya, ya apa maning kita yang ngajinya kola maning-maning kola sing ngerongokakan rombongannya tawak sing beli bisa ngwaca Quran kah. Wih hebat ya kaya ini keren apa nih lho apa merdu nyatakan ini hebat ini keren ya sampiannya kan beli bisa Quran ya. Tapi sok ngaji ini ngadepane para habaib ini ngadepane para kiai arek ngetokna Quran ora ada keder. Lha apa melang salah. Hari jeneng rombongane model-model kan wae nyracat bae ukurannya apa. Ya oleh apa? Ya kan salah gemang sok ngomong asrong. Nah, makane hati-hati di dalam kehidupan gulak lan panjat dengan sami apa maning ning zaman-zaman modern banyak orang yang tidak tahu asal-usulnya ujug-ujug dadi kiai ke wong sing ora wuru awale ketemu tadi seorang syekh ini syekh apa ya ternyata syekh dalban ngaji beli baca Quran ora sampai tekang manjing Islam bakal melu rombongan kita bayar 300.000 wis ora susah sembayang ora susah puasa rada edan ki bocah suwe-suwe nek iso. Nah iya lo kenapa? Karena standarisasi kehidupan Islam yang gulalan panjenengan sami dari mana? Dari dilihat dari sholat lo kenapa? Karena sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berulang-ulang Islam ngajarakan gulalan panjenengan sami untuk apa? Tegakkan sholat kenapa? Karena itu adalah dasar utama kehidupan gulalan panjenengan sami untuk mencapai kebersamaan, kesatuan dan persatuan di dalam
kehidupan, termasuk menjadikan gula lampan jadangan sami hidupnya sukses dunia sampai akhirat. Dari mana aja kang titiknya? Dari sholat. Loh, apa urusannya aja kang sholat dengan kesuksesan kehidupan? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi waktu dalam kehidupan manusia. Gusti Allah wis duwe trik sing begitu hebat wa. Wong Islam sedurunge srengenge metu wis pada kongkon tangi. Kenapa? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat subuh. Berarti wong Islam seharusnya bangunnya lebih awal daripada orang-orang non-Islam. Bareng dina wong Islam ya kalah karo ayam. Ya iya, subhanallah, ayam wis pada tangi, menusane durung makane, karena ayam tepat waktu, ayam hidupnya konsepin, delengan ayam wa rezekine lancar. Ya, padahal singaran ayam cuma dimodali cucuk jerijine wolu. Mangan galdina. Ya kan ayam kan modalnya cucuk jerijine wolu. Anaknya 10 rangda pisan ayam. Ya, ayo sudah gak beli ayam bibit telur pangan karo jagone ngangka. Masa kudu kalah karo ayam? Ayam hidupnya konsekuen, jari tangi esok tangi esok, sok ana beli ning cikeduk ayam tangine kawanan. Ayo ana beli, padahal singarane ayam ilaka sing nganggo jam, bahkan beli duit jam ayam. Sok ana beli ayam sing ning sikile jaman ngangka, ora duwe jam tapi tangine tepat waktu. Haja borok kawanan wa, ayam rada pengen ngantuk be awan ki resikone mati. Pengen ngantuk bae resikone dok bakat beli ngandel ayam awan sampean lagi pada dodok ayam deluk ada wis jeki. Daripada mati beli ketangguhan ya masih mending ngantuk be mati resikone. Jadi ayam itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang konsekuen dengan waktu. Ya kan lah katangine terlambat. Padahal singarane ayam beli duit jam. Hari singaran menu sejame pating cerangkol wa, ning tangan jam, ning meja jam, ning tembok jam. Ya, beker di setel, beker HP muni, beker meja muni, sampai tekan singding dinding muni, klendong klendong klendong, yaora yaora. Tapi bakal HP sing muni, kader HP ini muni ini pitik piak 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 SMS ya kah muni ini pitik, sasa tangi gage dideleng, ternyata SMS sing simpati, selamat. HP kader muni ini piak-piak ya kage tangi bareng dalam kehidupan nyata kongkon subuh dudu pitik wa sing muni ningiringan jago kukururu anteng yore yagore yuk wis pragat jago muni masjid as-salah as-salatu khairam minan naum. Sholat iku luwi bagus ketimbang turu. Krungu anu nema cengak selangak celingu ya ini kanak-kanak ini ya punten-punten sing rasaki kita mah iya ya krungu-krungu ya tang ya nama selangak celingu ya masih sholat durung wadan jora ya ditanggung jejak maning ini sarung ya kalar maning les maning ya kantong etabu tung 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 pep 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 tangi ah ya kotor durung wadan tuh luka rata suwe nih kono maja jejak maning ya sampai tekan azan jagone muni kentonge muni baduke muni adane anteng go speaker ya ora ya ora ana ning kene sing makonon ana teka wong iki leban tirang dodoke wong kaya kene. Hari waya HP sing muni pada sasa hari ayo adan ora ya ora ora empu ya makane makane kenapa rezekine atau sampeyane tangine kawanan cek hai tekan dikena wah
Nah iya, kenapa rezekine kula lan panjenengan sami dadine atuh karena tangine kawanan. Baik, makane wah sing aran ayam di bayi jeriji 8 karo cucuk ngempani anak 10 ya kempanan kabeh alhamdulillah. Buat banget terus rok durung ana berita ning TV ayam busung lapar. Ya. Ya iya. Loh, kenapa rezeki ini beli mandok anak satu ayam tepat waktu. Terus apa maning ya, Kang? Hebate ayam. Hebate ayam ku beli tamak. Beli serakah. Jadi ngalap cukup kelawan rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Ayam mawa. Maksudnya ya, Kang, sok delengen ayam. Bakal mangkat karo anake ka gruduk. Ora ya ketemu karo tempat mangan tol wareg sepanak putu begitu balik ora ilok gegawan. Ayam kanda ayam kita ki kanda ayam punten aja tersinggung kita lagi kanda ayam. Wis ayam orang-orang mikiri suki ki mangane apa terus luruwe ning di area ayam mawa. Begitu peragat mangan ya wis balik beli lok bebuntel beberkat beli ayam. Nah iya makane ayam beli tamak ora ayam mah ngalap cukup rahmat barokah ya Allah Subhanahu wa taala dinakin sanak putu warak ya wis sukiki gampang loro luru maning beli kaya kita wah ning omah ngambruk-ambruk embu ari panganan mah klambi selemari ki beli kamu padahal sing dinggo ya klambi kuniku. Iya teter jadi ini aku terji kelambiku apa cek kang ya diteter siji oh ya iya kelambi semono pirang-pirang yang ternyata angker wah kelambi semono ake yang sing dinggo mah siji benar ya orang ya apa bume kelambine sampian ake terus harap langkep lima enggak lengang kok lo bakal beli darah ini wong stres. Jaket peduk awan-awan jakete panas cahaya matahari kaose dinggo klambine dinggo rompine dinggo terus jaketan cang bocah apa kayak gini nanti. Nah makane akehe klambi akehe beras yang ternyata ya ternyata akehe klambi akehe dunya akehe beras yang ternyata sing dinggo yamung semono iku yang hari kudu ngomong sing dipangan kula lan panjenengan sami sadina sawengi sakeluarga yang kadang-kadang blintok rong kilo gimana iya saumah ke blintok rong kilo berarti lamun sedina rong kilo bakal sebulan kuwira sewidak kilo ternyata kurang sing setengah kintal tapi berasa kita gak baik kita ngundung-ngundung nggak usah apa empuh. Ya, maka ning kene gulak lan panjenengan sami Islam iki gawe dalan kanggo gulak lan panjenengan sami priye carane uripe bisa adem, uripe bisa ayem, uripe bisa tentrem. Makane acara haul wong tua kula, yang wong tua kula lan panjenengan sami iki sing diajaraken ki ajaran agama Islam. Maka sing dikandhakaken ya tentang Islam. Bahwasannya sholat didik kula lan panjenengan sami untuk bisa mengatur waktu di dalam kehidupan mau subuh esok kudu pada tangi laksanakan sholat subuh bar sholat subuh mangga sining sawah ya ning sawah sing dagang ya kan sing ngojek ya kan sing gawe apa sing gawe lemari berarti pergerakan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Betapa hebatnya Islam. Kapan mandege, kapan lirene, ketika azan duhur itu berkumandang, wis mandeg dan menggawe sing awit esok liren ngilangaken pegal terus ngadep ningarsane Allah Subhanahu wa ta'ala banyu wudhu ya kan terus madhab kiblat tusalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar ya kan di samping ngilangaken pegel di samping ngilangaken keringat lirene bari sholat
ngademaken pikiran kang maune panas lagi menggawe tukaran baik ya. Ya iya, Mbak, kalau jagat wis panas bisa apa baik, gak bisa lah kabe, Mbak. Ngukur be beli ketemu-temu. Iya, enggak be jendela kodak miring sih. Nah iya, kenapa? Karena hawa wis panas, wis mandeg gada sambian ki porsir kerja sing awit esuk liren. Hilangkan pikiran kang kacau carane ngadep maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir Allahu Akbar, Fatihah rakaat pertama patang rakaat selesai salat zuhur, pegele ilang, keringete ilang, andase wis pres maning, Pak. Oh, ternyata ukuran kanca sakala salah rong senti kita ngukur ka. Pantesan miring miring bae. Kenapa? Ya ketika andas wis kaco ning ukuran ki kelalen. Ya iya kelalen ning ukuran akhirnya parang miring begitu pres maning ukurannya dadi maning. Oh berarti menek ngukure ki ya kan akhirnya ketemu maning priwen ngapresakan yang ngadep karo Gusti Allah diademi endaseki baso. Nah iya jauh sebelum protokol kesehatan itu dinyatakan ya wong Islam mah wis aja kandha iya kan cuci tangan suci ya bakal wong Islam ya cuci tangan sedina ping pira ping lima ya sing lima ya sing beli anune mah. Nah iya sing lima ya subuh weso dohor weso asar weso maghrib weso sampai tekan ngarep turu ya weso itu Islam sejati ya sing jejagapan ka ya ana sing pindo ya ana maghrib karo wisane weso ku ya iya bakal subuh ya rilok lah kenapa sih subuh ya rilok subuh akhirnya weso beli. Nah ora, ambene kejekang bakal entes turu maja kader ke tangan gua ora kotor. Mau isane kan kita kan wesu. Ya banyu wudu, tangi turu kan ya ora kotor. Jare siapa tangi turu ora kotor? Ya kan kita ora mendi priwene. Ya maksudnya begitu sampean turu, tangane sampean ngamprak mendi, siapa sing jamin sok? Tangan ira bakal turu kebeli meneng ngamprak. Kian di remet rada gatel kukur bareng gatel emang sore ya mancing menek ayo ya beli makan ning Islam diajarakan tangi turu gage wes lho kenapa karena laka sing jamin tangane kita mau bengi nginep ini ngendi tung tangan kan ngambrak bakal turu makan ning Islam diajarakan cuci tangan jauh sebelum protokol covid dinyatakan Islam sudah menyatakan tentang tutup mulut ya Islam lebih dulu menyatakan tutup mulut aja kalian ngomong fal yakul khairon aulias lias mot ngomong akan bagus bakal beli bisa ngomong bagus meneng tutup cangkeme bareng ngamprak sampiannya kebeli gelem nutup cangkem akhirnya dipaksa dengan undang-undang akhirnya cangkeme dibrongkos. Nang sing ngawit bengen kongkon tutup mulut. Maksudnya, yang wong tua ku wis ngapa wis ngomongi sing ngawit bengen makane diarani cangkemku dicangkong kon mingkem. Rungo. Halo. Terutama sing kudungan ki kita mendelik ki. Apa coba ka wong lanang beli ya dudu mekonon wah memang watak kehidupan ku mekonon bakal wong wadon ya doyan ngomong makanya bakal ana wong lanang terus doyan ngomong bakal diaranane cangkem nah, ngaku suwe-suwe nih aku mau beli ngaku baik wah nah iya memang sih kakek omongnya ya wong nah kayak sampean wong lanang ya harus memaklumi lamun wong wadon ngomong baik kah. Ya tapi sekalipun wong wadon ki doyan ngomong baik yang pegawian apa bega peragat kabe senajana bari ngomong ya bu ya iya cangkem memang segelem meneng jagate udan wong wadon teka wong lanang dau gawe kopi lagi dodok ki wong wadon teka krepya grigis mudun bari ngentasi pepian ya ngomong hari dudu tangan kin ya laka wis dan wong lana pating jerengu ke bating orang ngerti yang kini gadangnya teles nang udan tapi pragat beli dintasane pepiane
warkah. Ya wis adate, sampeyane aja tersinggung. Wis kali deleng nak. Baik. Ya, ya kenapa? Karena harus dipelajari itu watek. Bahasa wong lanang beli ngerti watek e wong wadon kone tukaran. Baik, makane jorna. Aja maning kunana sampeyane nyen beli ngomong. Begitu prakat ngentasi ditaro paso, pasone kebalang nabe prak. Ya. Iya, sampeyane kan mangkat gini menggawe maning. Kan pasone masih nglambruk. Dilempiti ki apa meneng bae nglempiti? Ora, oh, ya Allah masih madul-madul ning kene. Ya siapa maning ya kita bae maning sing lempiti ki mbuh ditinggal mendi pokoke kita mbetek tinggal pasone ki dilempiti. Wong lanang elaka masih ngomong beli. Wis pokoke ana apa be dicewuti kabeh ana entuk liwat bae. Iya tok enak sira uripku. Kau si karimangan, jadi lembu ya dok siram ya. Kita mah yang lempiti klambi ya masak embo, wong lanang mendi maning. Ya enak entuk dirasani, entuk. Lah makane ya itu watek. Ya makane gula lan panjenengan sami tutup mulut. Falyakul khairan au liyasmut. Kenapa? Karena itu yang akan menjadikan hargamu naik. Manusia ketika tidak punya akhlak, ketika tidak punya etika, ketika belinjaga sopan santun, belinjaga cangkem, hargamu akan murah meriah dalam kehidupan. Aja belaga aja sombong, bakal didol menusa ku. Ya lah apa aneh bakal ditukar wayam ki. Iya, menusa karo ayam sok. Enggak apa cek kang larang esok, ayam ngendok. Endok ayam bira sekian. 25.000 sampai 30 endoge ayam bisa 30.000 endoge sampean nah subhanallah harap siapa sing bayari ora anak kedeleng bae boro-boro marak minggir jeliwat lah maksudnya ketika dihargai dengan struktur yang ada itu kamu gak ada harganya kok. Wulune ayam masih payu wulune wong wis beli payu sok di dua pane sing arane walet ngiler ya oke ngiler walet jutaan wak regane di gram iya kan harga iler walet itu dengan gram ilernya sampean. Lalu apa yang akan menjadikan manusia itu berharga di dalam kehidupan adalah ucapane prilakune bakat cangkeme beli karuan ya kalah karo ayam tok wak. Nah iya wis tangine kawanan baik subuh-subuh bumbene srengenge ini wis ndongol dadi kundut ki dipepe. Iya dadi usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kawanan. Nah bakar dia serangnya ini bis mis dong awan makanya Allah subhanahu wa ta'ala ngatur kehidupan gula lan panjenengan sami itu hebatnya ajaran agama Islam. Cuci tangan subuh dilakoni zuhur mandeg liren pragat sholat duhure yuk menggawe maning otake wispres pegele ilang keringete hilang menggawe maning kapan mandege begitu azan asar itu berkumandang off mandeg liren maning ngadep karo Gusti Allah pragat sholat asar ya wis dibungkut sibli buntel suguwe ya kikire apa buntel balik mengumah kumpul bareng keluarga adus ngenteni sore begitu azan maghrib anak putune digiring yo mangkat meng tajuk sampiane kedik gua aja kun mau bakal wayang maghrib anak putu mau kongkon mangkat maghrib ayo ngaji oh anak putu diusiri kabe kongkon pada ngaji dheweke dengak nonton TV kah iya ya padahal nonton TV wayang maghrib arep nonton apa ya andin jam sanga mulai iya iya. Nah, apa maning ketika sekian rebutan karo apa? Karo tayangan bola kan. Nah, prakat andin sing lanange gage gruduk ora ya. Nah, iya apa maning bengikin beli ora? Ceko sing tanding. Ceko lawan Spanyol beli kinki. Oh, Kroasia lawan
Spanyol jam 11. Wis tenang bae, Pak. Tekan turung kogah. Iya, kira-kira bubar sing kene balik tekan kene dawu mulai konon ka. Kalem bae, wis bangsa ketinggalan, Pak. Iya. Hei, tekan di kene, Pak. Kita mau ka. Iya, begitu aya magrib digawa kabe anak putu kabe digawa mangkat mengtajuk termasuk ya sing tuane. Hajak kun mau anak putu kongkon pada makat sing tuane ora iya ora bula maksudnya ya jan iru kendang sandiwara wa maksudnya kendang sandiwara serok ilok nonton sandiwara beli sampean ngelak ngeleng kendange iya maksudnya jekang gelengan kendang sandiwara ari sing kendang cilik mau pada dodok anwa ari kendang sing gedene ngeleleng kendang awas kandang-kendang gini wa punten kita ki ya ya aja sampai tersinggung gak kita ki lagi kanda kendang ari sing tilik bapak tinjro nguku ari sing gede yang ngeleleng bae si kendang ki nah maksudnya jadi ya sok bae bapak wong ora anut ora nurut ning perintahe Allah subhanahu wa ta'ala kayak ngapa rung seburipik mending bayari sampian anak pengajian mangkat waya maghrib mangkat waya isya mangkat ya kan ya iya waya anak rotibul hadad ya mangkat insya Allah berarti sampian kin dodok jenguk maksudnya aja kan baka kendang dodok rongokakan baka anak kendang dodok kok kendang sing dodok ki sing ditabu ki ning sorta ning dubur ning sore ditabu beli kenapa yo nutup beli ngesor ya iya paling keplak maning teplak gak sing dhuwur tapi bakal kendang yang gleleng ya kendang miring gleleng gak sing ditepak ning sore tan ning dhuwure iya kan kendang kanan kiri iya we sing ditepak sing kanane apa sing kiri ya kanan iya ibaratnya sing ditepak ya ning sore ya ning ngonon wa baka wong gelalang gleleng jam iahan beli ngembul batur beli sholat nah kone ne ditepak ke singsor sing duwur wa wis karuan pegawian angel mangkat dagang diubrak-ubrak bae iya kan dau jam wolun dorong dong dangan tekangkana dibubarakan ana rajia polisi wis mekaya semene kengelane waya bagian covid beli kebagian apa beli si sourcing dhuwur tepakan iki namakane jadi agama Allah subhanahu wa ta'ala ngatur uripe kulak lan panjenengan sami supaya apa supaya ajeg uripe diperintah kongkon ngelakoni sholat supaya apa? Supaya bisa ngatur waktu di dalam kehidupan asar maghrib balik kumpul keluarga mangkat sholat maghrib balik-balik bangda sholat isya kumpul ning umah istirahat kenapa suki kini menggawe maning semono enak diatur ning Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menusane beli gelem diatur malah ngatur dewek gimatan ya subuhek liwat zuhure kenapa jakang subuhek liwat kawanan kan kawanan akhirnya mangkat ning sawah setengah sanga begitu mangkatnya tekang setengah sanga begitu zuhur pragat turung pegawiane ya durung masih ning tengah-tengah sawah dan zuhur balik beli mayang beli kliwat maning beli zuhure kliwat maning wis subuhe kliwat zuhure kliwat waya asar balik beli ditutup kenapa mangkate kawanan akhire subuhe kliwat zuhure kliwat asare waya balik maghrib adus mopo gletak les maghrib beli isa beli subhanallah wa ditinggal kabe subuhe kliwat zuhure asare maghribe isane menggawe dudur kaya kitiran sugiye mebeli ilok kenapa diangkat barokah saking Allah subhanahu
wa ta'ala. Makane apa kang diajarakan ning ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kang aran ajaran agama Islam, hakikate inggih punika ndadekaken manusa kongkon selamat awit dunya sampai tekan akhirat. Makane tiyang sepuh kula lan panjenengan sami selalu memberikan pelajaran terhadap anak putune, priwen carane kira-kira akur karo sedulur, akur karo tangga batur, dikumpulaken dadi siji, selalu bikin acara bagaimana anak cucu ini bisa bertemu. Kenapa? Karena orang bisa bersatu, bisa berpadu, bisa bersama-sama kapan ketika manusia itu sering ketemu. Jadi ini pada geger bae, pada ribut bae, pada tukaran bae. Kenapa? Karena belilo ketemu, akhirnya saling curiga, akhirnya saling cemburu. Kenapa? Karena belilo ketemu, ndeleng wong dugal, ndeleng wong nafsu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ndeleng makhluk kang arane manusa, tambah dina tambah adoh wis langka manusa kanda tentang Allah Subhanahu. Masa aja kang wis langka wong kanda Gusti Allah sok bae. Iya, begitu jagat arepan tandur kanda Gusti Allah tak kanda bibit. Kanda bibit, begitu bibitnya ditebarakan wayahe tandur, ya kan? Nah, ya kanda Gusti Allah tak kanda orea. Oreane angel jesekin metukune kukudu karo kartu. Ya, kenapa? Karena anak subsidine inilah itulah. Ya. Nah, iya. Sampai tekang ketika kulak lan panjenengan sami panen, kandane rega parita Gusti Allah. Rega? Rega pari. Saya lawas menusa arang kanda tentang Gusti Allah. Saya lawas menusa arang nyebut asmane Gusti Allah. Saya lawas menusa ora kelingan karo Gusti. Maka Gusti Allah kirim kang arane pasukan kang disebut kelawan COVID-19. Hai duduk corona aja kan, ya corona iku wah si je covid ku singkatan coronavirus disease. Oh jadi virus arane corona kang muncul ning tahun 19, bahkan diarani covid 19. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada manusia kembali kepada Allah. Hayu elinga, jadi elingakan karo tsunami ora ya goreya guang cikeduk banyu munclak selawe meter. Maksudnya apa? Elinga Gusti Allah bisa munclakaken banyu sampai tekang selawe meter. Iki kandaning cekeduke endah kader gado di tsunami mah. Iya? Ya, dikirim angin puting beliung ora kena jening kene mah. Iya masih dilindungi ning para sepuh ning Gusti Allah. Iya? Iya. Kirim akan banjir endong dermayu justru ngake banjir mah ningkini mau beli ya. Dielingaken dengan kejadian-kejadian alam, ternyata manusia ora iya ora ambo. Maka Gusti Allah kirim kang arane corona gede beli sing aran corona gede ta cilik. Ya dadi ini yang bukan nang ora katon, baka ora katon ku gede ta cilik cilik gua 150 nats. Jadi kudunggo kacamata pembesar. Maksudnya apa? Ternyata Gusti Allah lagi ngelingakan sampean manusia semono hebate, semono perkasane, semono gandang pertentane, ternyata kalah karo makhluke Gusti Allah sing mlikaton-katon acan. Negara yang menyatakan dirinya adalah adik kuasa, bikin senjata berbagai macam, mampu melawan negara manapun, tapi dengan kekuasaan Allah beli perlu diudunakan malaikat Jibril, beli perlu diudunakan pendekar hebat, cukup karo sing beli katon ning mata gelabakan kabeh. Negara-negara sugi kelimpungan sing sugi senjata serok arep ngebremi corona beli bisa. Kenapa Allah menunjukkan kekuasaannya? Allah menunjukkan kehebatannya. Konon wa Gusti Allah mebakang leleceh wongku. Nemen wa. Ya iya, singaran Raja Namrud itu adalah raja yang paling ditakuti ning zamane, musuhe Nabi Ibrahim kok. Iya kan? Ya iya, siapa sing wani ning Raja Namrud waktu kuwon? Tapi ternyata kekuasaan Allah membuktikan. Namrud dilawan blining malaikat wa.
Lamun malaikat nglawan terus Namrud mati beli aneh, beli hebat ceritane aku. Ya kenapa yang malaikat hebat? Namrud kan manusia. Iya orang-orang ngirim malaikat Gusti Allah. Iya kan? Begitu ngalahkan Raja Namrud apa Gusti Allah ngirim akan pendekar? Beli wa, orang wiro sableng orang lingdarma. Iya kan gua ngalahkan Raja Namrud ki, orang perlu suliwa dengan ajian rengkah gunungnya beli usah. Siapa sih yang dikirim nih Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim dan menghancurkan raja yang bernama Namrud adalah seekor nyamuk. Lamuk wa sing lawan. Wis karuan sing lawan lamuk, lamuke kebeli jejeg, suwiwine potel siji. Namrud sing semono hebate gua gandang pertentang, tidak ada manusia yang berani pada waktu zamannya. Ternyata sing ngalahkaken lamuk sing suwiwine tugel siji. Manjing slep mengcungur, dia kan ngurak manjing mandas-ndase blengar, ora kendur nang tembok termene lamuk sing mateni. Betapa terhinanya Namrud. Kenapa? Karena yang mengalahkannya bukan makhluk hebat, lamuk. Termasuk gien manusia sing ngalahkaken corona. Wis kalah kabeh nang corona, gien bloli. Iya kan? Tetapi ada yang lebih berbahaya. Ada yang lebih berbahaya daripada corona. Apa? Konora. Apa aja konora? Ya konora sembahyang, konora ngaji, konora. Ya iya, ya corona bahaya. Yang lebih bahaya itu konora. Konora ngaji, konora sembahyang, konora kumpul, konora zikiran, konora elingus, pokoknya konora. Makanya lawannya corona, konora apa? Kon iya para karo Allah Subhanahu wa taala, kon iya belajar eling maring Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nakakan pengajian kin uwi segake balika maning mendi. Corona itu milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa melindungi? Tidak ada yang bisa melindungi dirimu kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ana sing takon Kang Ustaz, ya untuk bisa selamat dari corona ini surat apa yang saya harus baca? Jawaban saya singkat, baca surat edaran dari bupati, presiden, dan orang-orang sekitarmu. Iya kan? Nah, maksudnya aja Kang, ya kita harus taat dengan peraturan itu. Itu kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kayak kita nih aja sombong, wah. Terus dume, saya takwa kepada Allah. Kematian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Terus belinggo masker, kasihan yang lain. Mungkin Anda tidak terkena dengan corona, tapi bisa jadi Anda lagi terkena corona karena fisikmu kuat sehingga kamu tidak merasakan dampak itu, tapi bisa menularkan kepada orang lain. Jangan egois dong. Makanya kula mah tetap wa arep ngendi-endi ya maskeran. Ya, adapun yakin sih dicopot ya masa iya aku tunggu masker nih kene kan jaraknya aduh kader kah mangsa mencurat tatakan kono kita ki. Nah, iya, jadi itulah kehidupan gulak lan panjenengan sami. Syaratnya, ayo dekatkan diri gulak lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai hari ini corona itu belum ketemu jaga obatnya. Hari ini Cirebon wis ora aneh wah. Sengawit bengen Cirebon kenang racun, ketemu obatnya ora. Cuman kehebatan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan masyarakat itu selamat. Sengawit bengen wa Cirebon pengen dihancurkan dengan berbagai macam racun. Zamane Pangeran Cakrabuana, racune sing ndi? Sing Cina. Kirim mengmene. Apa? Racun tanduran wa. Tanduran apa aja Kang? Cengek. Ceplik kah? Jepun. Ya. Kirim ing Cina untuk apa tujuannya? Tujuannya kirim racun wong Cirebon kah? Daripada lara weteng ki sampean ki. Gawak akan ceplik sing mana sabrang Jepun kah? Kirimaken meng Cirebon supaya apa wong Cirebon pada lara weteng mung sing nyandak Cakrabuana walang sungsang kiku Cirebon. Iya kan? Begitu ceplik di kene diolah gerus dadi siji karo terasi. Ya ternyata sedep. Racunnya menjadi netral. Kenapa? Karena orang hebat yang memegangnya. Tahu cara menetralisirnya. Wah, ceplik ya wis lah, tambah
sedep akhirnya campur terasi, sedep campur petis, sedep. Ya kan, apa itu kehebatan? Kehebatan dari mana? Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Racun COVID-19 netral, hancur. Konon jaluk karo Gusti Allah. Di samping diadakan penelitian-penelitian terus saja mandek sampai dengan ketemu obatnya. Adapun beli ketemu, berarti manusia semuanya habis. Enggak juga. Allah Rahman Rahim kok. Tetap harus berkeyakinan Gusti Allah Rahman dan Rahim. Allah menurunkan azab dengan diturunkannya corona. Azab, azab sote jare sampeyan sing ngerasa deksek. Azab, azab sote jare tukang son, tukang tenda, tapi bakal jare tukang dagang masker. Singaran corona, azab dan rezeki. Lah, ya toli. Nah makanya di satu sisi kamu melihat Allah menurunkan azab, tapi di sisi lain Allah memberikan penghidupan. Makanya Gusti Allah Rahman Rahim sing ngawit bengen enggak. Terus sing ngawit cilik ku diwuruki ku bismillahirrahmanir. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Gusti Allah ku kasih sayang wah. Tapi ning pikirannya sampian, Gusti Allah ku kejem banget. Orang kejem orang apa? Begitu Gusti Allah ndadek akan manusia iku melarat. Apa karena dolimi Gusti Allah? Apa saking tingkai manusia ini singgara pedewe? Nah, wis saking sampiannya kan singgara pe. Dewe, kongkon nyambung tali silaturahmi kongkon supaya akeh rejeki ini. Yang sampai ini nukari nggak luwong je. Akhirnya mangkat ngungsi meng Jakarta. Kenapa? Karena beli kiyeng kan ketemu karo mamang karo wuaki. Akhirnya mekaya. Dewe, tekan kana sengsara. Kenapa? Karena kamu memutuskan silatur rahmi. Kamu konon jek ya iya. Ngerumus Islam ke subhanallah wa. Mangan kira-kira enak priwen. Ya kan ana rumus ning Islam. Apa aja Kang? Mangan asane likane lagi ngeli, mandeg sadurunge wareg. Maksudnya aja Kang, sok bakal wong lagi ngeli, dilawi apa bae enak beli. Ya, kenapa enak? Karena lagi ngeli. Jadi ini mangan beli enak itu kenapa? Karena durung ngeli dipaksa mangan. Akhirnya ya resiko ini lawu ya kudu jejeg. Bener beli? Sakane sok manganan alikan yang ngeli. Lah kapapa karo kecap beda di. Benar? Nah sampian durung ngeli ngeli acan esuk-esuk wis diporogakan sarapan. Jadi beli mangane. Ya bakal kelawu ya beli dadi beli mancing. Ya. Loh, kenapa makanan itu tidak masuk? Karena kamunya belum lapar. Islam punya rumus. Mangan supaya beli kakean modal. Ku mangan nalikane lagi war lagi ngeli. Baka durung ngeli wis dimpani ya kudu dijejer satene, Sok. Bakana satene anak panggangane anakine Daud doyan mangan. Jadi ternyata sing aran mangan ku murah, baka sampeyane bisa mensiasati mangan nalikane lagi ngeli. Mandega sadurunge warek, bareng kita kan boro-boro sedurunge warek malah sementoge. Yen durung mentog durung tangi. Iya. Iya sampai tekang tangi gawani ngelati cagak kah. Ajaran agama Allah Subhanahu wa taala jelas, mangan sanalikane lagi ngeli, mandega sadurunge warek. Konsep yang begitu mendasar. Ya. Konsep yang begitu hebat dan mendasar saja ternyata kula lan panjenengan sami wong Islame wis mulai arang-arang kandha. Malah sing dikandhakaken dalam kehidupan kula lan panjenengan sami adalah menyalah-nyalahkan cara ibadah orang orang lain. Dudu urusane kita. Ya kan, urusane kita ngajak masyarakat salat, gelem salat bae wis alhamdulillah. Kon ini salat e kunut tabli, kun makunut srok beli wis. Wis aja geger aja ribut. Masih urusan kunut wis ngawi tahun 80 beli pragat-pragat kah. Hari kita ini wis bosen sun urusan kunku. Ngawi zaman NU karo Muhammadiyah kan. Ya iya Muhammadiyah tidak pakai kunut. NU ne kunut adu dalil. Beli adu jotos biar kadir kembung. Iya itu hebatnya Indonesia. Orang ilo kadu jotos. Paling adu dalil. Ini dalilnya begini. Ini dalilnya begini. Ya kini kepunya. Punya dalil. Akhirnya NU karo Muhammadiyah urusan beli tentang kunut sekin. Harus mari harus bosan. Ya kenapa ya? Karena Muhammadiyah sehingga itu pengen orang ngekunut. Lah NU ne gak kaya sih orang ngekunut. Kenapa? Orang apal dong gak kunut deh. Nah makanya bisa aja urusan.
Loh, kenapa? Karena urusan kula lan panjenengan sami dalam kehidupan. Priwen carane masyarakat kula lan panjenengan sami kongkon balik maning ibadah maring Gusti Allah. Carane ya tergantung sampeyan guruwe sapa. Jadi aja nyalakaken uang wa. Iya kan, aja ilok nyalakaken uang. Apalagi ketika orang itu adalah habaib. Ya kan, ono Habib Rizik, itu Habib Rizik. Eh, walau bagaimanapun beliau tetap Habib. Loh, maksudnya apa? Ya sekali Habib, Habib itu wajib dihormati. Kenapa jaga? Yang anak putunya Kanjeng Nabi. Makanya jangan sembarangan. Aja ilok nyalakaken siapa? Siapa-siapa aduh tahu bisa ngaji si juloro gak luwong kapir itu kan kecongkakan dirimu. Aduh belajar roti bulhadad kader tahu melu seminggu wiridane kulhune hajar antem ayat kursi enggak lah setan diajaki gulet kabeh. Iya kayak wong iya haka wah nyuloro kidul ditantang ya aja karo nyuloro kidul karo setan gorong-gorong bedurung temen menang je. Lah iya, tapi yang namanya setan kalah kekuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah perangsane setan kekuatannya siapa? Endake dhewe kon. Yo ora tetep endake Gusti. Allah, sira endake Gusti Allah kan endake Gusti Allah. Yo ya hari urusan kenal mah masih kenal ke setan karo Gusti Allah daripada kita-kitaan. Loh, kenal ya hari setan kon konsisten. Dari awal tugas saya adalah menggoda manusia, menyesatkan manusia sampai hari ini sejak zamannya Nabi Adam dan sampai akhir zaman setan tetap konsisten untuk mengajakmu ke dalam kesesatan. Hebat beli setan. Hebat komitmen karo Gusti Allah. Siap Gusti. Sampeyan dudunakan ngalam dunia kok kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sampeyan yang ibadah beli. Ya ilok ibadah ilok beli. Berarti konsisten. Berarti hebat ndi sampeyan karo setan. Sampeyan sih ngomong gitu tuh kita ki, Pak. Nah, makanya jangan sok. Ya. Kenapa? Ya tapi kan para nabi itu bisa mengalahkan ya karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sesuatu itu hebat. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang sampean kan durung pati parok, durung pati parok, boro-boro dekat ngabsen biarang-arangan waya absen subuh telat. Lamun bocah murid ning pesantren setrap ukurannya ngadeg. Kenapa? Kari sih tekannya karya alhamdulillah bagian kari-karian enggak tekak desing beli tekanek yake maring ningkenet. Nah iya makanya apa alhamdulillah kula lan panjenengan sami dituntun ning wong tua kula lan panjenengan sami kongkon apa anut nurut ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami menghitung tentang warisan wong tua kula lan panjenengan sami Subhanallah warisan sing wong tua kula lan panjenengan sami seperangkat kabeh diwarisi tanah entok dia doli diwarisi sawah ya prakat tinggal karisi jimaning warisane apa aja kang warisan agama Islam arep didolmaning woi maksudnya aja kang apa warisan kinar didolmaning maksudnya itu ketika engkau tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan berarti warisan yang satu-satunya pun kamu tinggalkan. Sekaruan warisan sawah didol, warisan karang didol, warisan umam putih pendek kaken karisi jimaning warisan sing wong tua apa warisan iman warisan Islam ayo dijaga ayo diraksa untuk apa? Untuk menamingi dari berbagai macam serangan. Nah, apalagi ketika berbicara COVID-19 wislaka beraja tuh mama ada cekang ya memang ada ya. Apa yang bisa mengalahkan semua itu adalah kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hatimu dan ketenangan pemikiranmu. Kenapa? Karena di setiap tubuh manusia mempunyai antitoksin yang bisa melawan segala macam toksin, mempunyai antivirus yang bisa melawan semua virus. Syaratnya sampean antibodi ini butuh kuat. Syarat antibodi itu kuat adalah sampean harus punya ketenangan di dalam hidup. Manusia bisa tenang ketika betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu Allah. Beli gerasa grusu begitu Cirebon dihajar santet racun menjangan wulun ketemu beli obatnya
Ora aja. Ya dan pipi itu kan dudu obat donga. Iya kan? Ajar maning, racun maning, gulatane mengsindang kasih. Apa uwah maja kang anen ing tengah-tengah istana sindang kasih. Kegawa beli. Beli kegawa. Malah uwah majane karo wiwitane sekerajaane kedik dilangaken ing rambut kasih. Daripada diulungna wong Cirebon ya bakin ilang kabeh kita mah. Kenapa beli gelem ngulungaken? Ya karena rambut kasih istri Prabu Siliwangi yang pertama. Nenek kan rabi kedua, karo maru nyerehate, Pak. Nah kan wong maja beli diulungaken nganggur ilang kabeh, makanya kan geger maja langka, maja langka. Nah, iya, obatnya beli ketemu, tapi bisa kembali dalam suasana kenyamanan dengan apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai antibodi yang kuat, maka virus apapun tidak akan bisa menabrak. Maka siapakan vaksinnya, alhamdulillah. Itu bentuk perhatian pemerintah. Jadi kamu jangan lihat corona itu dalam segi yang negatif. Positifnya apa? Positife wong lanang beli namprak sekin mah ya Bu ya. Ayo jenguk bening Umar mende. Ayo anggal tongkrongan bubar-bubar nak kabeh. Akhirnya kan adem ning rumah bae. Ya iya. Ayo akhirnya memperhatikan anak-anaknya. Akhirnya wong mulai memperhatikan keluarganya. Kita bertahan dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Kita bangun lingkungan kita. Dari mana? Jadi lockdown-nya lockdown lokal saja bisa yo aja metu-metu sing desa kian. Ayo kita berdikari untuk melenyapkan corona. Jaga jaraknya. Kok ini jebren wis mulai jangan berhubungan dengan dunia lain. Yo kita lockdownkan diri kita sendiri. Jeng untuk siapa? Wis aja ngongkon wong-wong. Apa kayak kita berdikit? Dumangkat cinta anak-anak kage wesu. Ya kan bersih-bersih baru masuk. Ya kan sini kene mus ning kene bae. Yo kita bertahan. Ya kan sawah amba. Yo ditanduri maning. Ya kan beli bisa mangan beras. Nandur boleh ning karang. Cukul engko. Ya. Ya iya semua makanan tersedia sebenarnya mending lingkungan kita saking kita nih sing karepe dhewe pengen yang ngamprak bae ya maka kula lan panjenengan sami ning kene ya jadi belajar tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala termasuk acara haul puniki ngelingaken kula lan panjenengan sami supaya eling maring Allah Subhanahu wa taala nalika menusa iku eling maring Allah Subhanahu wa taala maka niscaya kehidupannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan kehidupannya itu kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenteram, kehidupan yang baik dan sejahtera. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu janji Allah. Siapa ne wong kang amal soleh min dzakarin aw unsa lanang atawa wadon wa huwa mukminun syarate ngandel yakin percaya karo Allah Subhanahu wa taala apa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah pasti aku berikan kehidupan yang layak, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang adem, kehidupan yang ayem, kehidupan yang tentrem, selamat dunia sampai tekang akhirat, dunia akhirat selamat amin ya rabbal. Oh iya semeneng awak tenang kan janjinya kula kan pertandingan mulai kita perakat kinki. Iya itu saja pendelak-pendelik wae sudah saatnya jaga tewis wis bengi tadi ya kun mas sampe nar omong terus harapan beligah kita harapan wisan ya. Iya tadi ya bilih kula saking awal sampai tekang akhir wonten ucapan kang kurang berkenan datang manah panjenengan sami kula nyuwun agungeng pun pangapunten kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong jagapura bokat kula wonten salah lan lepat kula nyuwun den pangapura sekalian dong akin ki ayo monggo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shirath shirath alladziina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kulli sahabatu rasulillah jiman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amai kaifi mazidah ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka latukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bibarakatil fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agungipun pangapunten billahi hidayah wa taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.